Jadi gini, katanya ibu kota Indonesia itu mau dipindahin. Wah, yang benar. Sorry bro, gue telat. Soalnya barusan ada urusan dikit. Setiap telat bilangnya ada urusan. Padahal jalan-jalan sama doi. Oh, enggak kok, Mel. Jangan. Widih, nasionalisme banget lu si Agus. Pakai bawa-bawa peto Bung Karno segala. Parah, Mel. Ini ya. Ya bagus lah, kan dengan ini rasa nasionalismenya tetap ada. Di zaman sekarang ini, kurangnya kemauan dan usaha untuk mempertahankan jiwa nasionalisme adalah jawabannya. Lunturnya jiwa nasionalisme berasal dari dalam diri sendiri. Sudah sangat lama Indonesia merdeka dalam sejarah. Tapi kenyataannya, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Manusianya atau zaman yang terlalu cepat berubah? Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang masih mempertahankan jiwa nasionalismenya? Lalu, jika sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Entahlah, lebih mengikuti kekinian. Globalisasi yang semakin maju membuat mayoritas generasi muda sekarang ini dan mulai melunturkan jiwa nasionalisme mereka. Memang sulit bagi generasi muda untuk mempertahankan rasa nasionalisme di zaman modern seperti ini. Tapi aku tetap yakin, jika masih ada generasi muda, bahkan calon generasi muda, yang masih memiliki rasa nasionalisme. Hai dek, hai kak, nama ada siapa? Nah, saya segar, ada lagi ngapain? Lagi lihat YouTube kak, main.